Oke, halo, balik lagi di tempat gaming dan Digi di sini. Oke, yap, kembali lagi dengan Digi di sini dan di game Clash Royale lagi. Di hari sebelumnya, di video sebelumnya, Diki meminta kalian untuk yang namanya bantu isi deck Diki. So, mungkin Diki nggak bakal nerapin dulu karena ternyata di pikiran Diki berbeda, teman-teman. Jadi kalian mulai hari ini, mulai video ini, kalian bisa komen. Nih, kalian bisa komen. Ini nih, kalian bisa lihat dulu isi deck Diki seperti apa. Nih. Kalian bisa lihat. Oke, udah, Diki enggak ngulangin ya. Kalian nanti yang ngeback sendiri ya di durasinya. Oke. Jadi gini. Diki bakal bikin series Clash Royale ini lebih seru, seru lagi. Jadi di mana setiap video itu Diki bakal ngambil komentar kalian dan saran deck kalian dan cara main kalian gimana kayak gitu. Jadi tugas kalian adalah komen di bawah Diki pakai deck kartu apa aja dan mainnya harus gimana kayak gitu. Jadi misalkan gini, kartunya misalkan Giant, Prince, terus Goblin, Spirit Goblin, terus Baby Dragon, Goblin Heart, X-Bow, Valkyrie, sama Musketeer. Terus di enter lagi cara mainnya. Kalau bisa keluarin ini dulu. Misalkan ada ini, keluarin ini dulu. Ini buat ngedev, terus ini buat ngetek maju ke depan, gitu-gitu bla 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 gitu. Oke, setuju. Dan nanti setiap videonya Diki bakal bar, setiap videonya Diki pasti ambil baru lagi orang yang komen dan Diki terapin cara kalian. Oke, gimana? Jadi kalian juga ikut berpartisipasi ngebantu bikin Diki bikin video kayak gitu. Oke, gimana? Setuju? Komen di bawah. Oke, Diki tunggu ya. Oke, hari ini kita buka chest karena chest kita banyak banget, teman-teman ya. Kita buka dari free chest ya. Gold gems biasa, cannon, archer, yap. Biasa sih. Gold gem, yes, lumayan. Barbarian, Valkyrie, lumayan. Oke, di sini Diki dapat giant chest waktu kemarin. Beruntung banget. Jadi giant chest bakal terakhir yang Diki buka. Oke, so kita buka ini silver chest, gold seperti biasa 42, kenaik. Diki udah lama nggak pakai kenaik. Barbarian nggak Diki pakai. Gold lagi seperti biasa kenaik. Yes, ini yang Diki tunggu-tunggu. Jadi teman-teman, Diki itu punya X-Bow. Dan X-Bow ini sangat penting banget kalau dicampur sama si Rake. Oh my god. Shit man. Oke, apa yang Diki ganti ini? Diki bingung teman-teman. Kayak ini deh. Kayak itu. Nanti kalian bisa koreksi ya, terus gimana cara mainnya, yang harus ngedev gini-gini, apa harus keluarin ini-ini dulu, kayak gitu teman. Oke, lanjut kita ke golden chest. Gold lumayan. Gold Diki habis tadi pagi habis beli X-Bow teman-teman, karena ada di shop. Ya, bomb tower, fireball, nice, cannon, barbarian, oh my god. Oke, yang terakhir, giant chest. Woo! Yes, 1000 lagi duit Diki, yay. Oh my god, barbarian. Oh my god, cannon, rocket, shit. Useless, sumpah. Oke, kita main dulu karena trophy kita kurang sekitar 7, teman-teman. Kita coba spell rage-nya sama X-Bow-nya kalau main kayak gimana. Rage-nya 3, yep, lumayan. Oh my god, shit, man. Oke, kita ngedev berarti mau gak mau, teman-teman. Ya, mau gimana lagi adanya gitu. Kita tambahin yang namanya Baby Dragon. Habis ini X-Bow-nya bakal keluar sama si skill Raga ya. Oh my god. Shit happen teman. Oke, enggak bakal pasti. Oke, X-Bow-nya keluar. Ah, bakal nembak ini nih, tapi kalau dikira rasa ya. Polisi. Ayo Raganya keluar. Oke, dikis skill Raga lebih cepat. Tuh. Oh my god, baby, seriously. Wah! Oh my god, sampai di bom teman-teman, gila. Sampai di bom sama mereka loh. Dia takut.
dan mereka mungkin agak panik karena cepat banget teman-teman ngehitnya. Ya, jadi tadi pagi Diki itu lagi diskusi sama teman Diki. Jadi kalau kamu punya skill rack Dik, itu lebih enak dan lebih membantu. Kayak gitu. Jadi emang skill rack itu membantu kalian semua. Jadi dari misalkan kayak attack cepetnya. Nah, ini masuk lagi nih skill racknya. Oke, kita bisa di sini dan kita keluarin baby dragon dulu untuk slot si racknya ini. Nice sih, kita bisa maju dan ini penting banget ternyata teman-teman. Ya, sudah diskusi lagi. Oh, you hit my musketeer. Oh my god. Oh, musuhnya keluar. Oh, ini sih free hit sih teman-teman. Oh my god. Oke, okay, skill rack-nya. Nice, let's go. Musuhnya keluar, mampus baterai laptopnya, baterai HP-nya habis kayak. Oke, okay, musketeer maju di sini teman-teman dan yep. Cukup enggak ya ke sini sampai sana? Oh, enggak kuat teman-teman, X-bow-nya. Enggak kuat nembak ke sini. Ya udah enggak apa-apa. Oke, okay, kita keluarin X-bow di sini. Sip, tambahin skill rack teman-teman. Lebih mantap dia ya. Yes. Sangat eksklusif ini X-bow kalau dicampur sama rack. Nice, silver chest kita buka dulu. Ya enak. Oke, 6-4 lagi kita butuh. Semoga ini menang lagi teman-teman. Oh shit. Dia level 6. Oh, belum ada X-bow tadi. Nggak keren banget dia maju pakai itu. Langsung segini, buset, coba lihat teman-teman. Bentar. Nah, ini tantangannya susah teman-teman. Ini teman-teman yang bikin susah. Oke, skill rack keluar. Kita tembakin mereka. Yes. Please don't hit my X-bow. Shit happen man. Payah, X-bow-nya mati teman-teman. Udah mati duluan dari awal. Kita harus dev ini. Kita harus dev, nggak bisa. Oh my god, cepet banget Prince-nya level 2 teman-teman. Ya, kita mau ngapa pakai baby dragon teman-teman. Karena ya baby dragon nggak bakal dia mereka jamah kecuali range. Oh my god, keluar dia. Oke, kita butuh ini goblin heart. Sip ini X-bow sama range-nya udah keluar teman-teman. Abis duluan sama sini. Bisa teman-teman. Duduk dikit lah. Kayak gitu sisanya. Aduh. Ya makanya itu Diki butuh kalian itu kayak gitu teman-teman. Butuh banget ya namanya kalian. Karena Diki juga butuh bimbingan dari kalian semua. Kayak begitu. Oke. Okay. Kita mungkin mulai pakai goblin heart dulu pertama untuk geser mereka ke depan ya. Goblin heart lawan yang goblin heart. Oh my god, kuat goblin heart mereka teman-teman. Nggak bisa. Ya kita pakai baby dragon. Shit, itu cepet banget teman-teman. Bingung kan nih kita. Ya udah, X-bow mau nggak mau. X-bow sih salah satu cara. Buruan bro. Ayo tembak. Shit man, pakai di bom segala itu kabar jelek banget. Shit, si Prince maju. Oke, kita masukin baby dragon. Ya, nice banget sih. Ya, buat halau si Prince ini karena sakit banget teman-teman. Tuh lihat. Kalian bisa lihat kan. Oke, Valkyrie bisa maju sekarang. Rage bakal keluar lagi.
mungkin kita bakal lanjutin pakai si Goblin Hati ini buat maju, buat ngebantu ngepas, ngepus lagi. Sip, pecah dia. Kita tunggu 1 menit buat Expo maju ke depan. Nggak bisa teman-teman, kita nggak bisa gitu mainnya. Ya udah pakai Go Giant mau nggak mau buat ngepush dianya. Holy shit, pecah nih kita. Shit ya udah, kita gini mau nggak mau teman-teman, mau nggak mau kita gini teman-teman, pecahin dulu itu ya. Mon, oh my god, dia berani banget loh. Loh, yang ngehit itu. Oke, berarti apa? Udara dia nggak nyerang teman-teman. Ya, berarti itu pelajaran buat kita semua. Ayo ragi. Go. Bisa sih. Terus. Harusnya bisa sih. Menang sih kita. Yes. Woo. Nice. Oke teman-teman, kita lanjut lagi karena tinggal 2 crown lagi kita bisa mendapatkannya. Ayo. Oke, gue beliin hat keluar duluan. Expo habis ini dapat. Bentar, dia ngeluarin apa dulu teman-teman? Ini kan gue beliin hat masih lama. Oke. Kita Valkyrie untuk ngedev aja teman-teman. Untuk backengan. Si Mas Kutir bakal masuk di sini dia. Susah juga kan teman-teman, kalau menit-menit segini tuh kita butuhin expo karena ya emang susah. Oke, kayaknya kita emang udah waktunya untuk masuk si expo-nya. Dan ya kita bisa masuk. Let's go. Oh shit man. Dia udah fokus ke sini dulu, enggak apa-apa deh. Seenggaknya kita dapat setengahnya. Setengah tower-nya, enggak apa-apa tuh kan. Malah lebih dari setengah, teman-teman. Nggak apa-apa. Di sini kita ada Goblin Heart lagi buat maju seperti biasa. Oke, apakah bisa menjebol? Goblin Heart lagi sih. Pecah palanya, Pak. Pusing juga nih. Ah, kita nunggu 1 menit mau nggak mau, teman-teman. Ngomong kita nunggu 1 menit untuk si Expo-nya ini. Nggak bisa, kita nggak bisa kayak gini. Oke kan? Ya masker kita biar di sini. Oke, udah 1 menit bisa kita untuk maju ke tempat. Ayo please bantuin dulu. Oke, bisa. Mas Ketira udah kehalau di situ. Sip, ayo tower, nice. Ayo Diki, Mas Ketira, aduh tolong, nice, mati dulu tadi. Apa-apa, bisa. Itu nice, jebolin dia. Nice, mantep bro. Oke, Expo ada lagi teman-teman. Di sini Diki bakal pasang ke sini. Oke, nice Diki, serangan 2 arah. Expo bakal maju lagi di sini. Dan ada skill Rike. Biarin si Pride-nya maju. Kita bakal tandingin. Oh shit man, kita ngedev berarti. Kita ngedev. Oke, kita ngedev. Oke, maju Valkyrie-nya. Shit. Ini kalau kita bisa bendev, ini kita menang nih teman-teman. Udah kita menang. Menang 2 star. Sip, menang 2 star. Yes. Nice. Mantap, mantap.
2 star cukup banget teman-teman. Oke, cukup kita buka crown chestnya. Nice, gemnya lumayan banget teman-teman. Goblin minion enggak, tombstone enggak pakai, skeleton enggak pakai semua. Oke. Ya, kayak gitu aja sih dari Diki, kayak video udah lama banget. So, thank you banget udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah. Dan jangan lupa share ke teman-teman biar yang lain juga nonton. Oke, Diki tunggu komen kalian. Kartu apa aja yang harus Diki pakai dan cara mainnya. Oke, nanti Diki bacain dan Diki terapin. Oke, so sampai jumpa di video selanjutnya. Dan dadah. Thank you banget nonton. Dadah. Ah, shit. Dihadang si Giant. Eh, kok.